KPM. Didik TV KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita bersama dengan ustaz kesayangan kita iaitu Ustaz Muhammad Rasul Ahmad daripada Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiyah Tangkak Johor. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah. Saya pun sihat ustaz. Terima kasih ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran Usul Al-Din tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang mana kita nak fokus hari ini ustaz kertas 2. Ya betul. Okey ustaz. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, ada kawan-kawan kita yang nak menyertai kita pada hari ini. Boleh kita kenalkan mereka terlebih dahulu, ustaz? Boleh, insya-Allah. Tafadhal. Baik, kita perkenalkan antara sahabat-sahabat kita atau murid-murid yang berada di bersama dengan kita pada hari ini adalah yang pertama diperkenalkan iaitu Adik Arash yang berada di atas sekali tu. Okey, Arash. Terima kasih, Arash. Okey, kemudian seterusnya Malisa. Ada Malisa, okey Malisa, terima kasih. Kemudian seterusnya Rafi'i di bawah, lelaki yang di bawah tu, okey baiklah, terima kasih. Dan yang terakhir adalah Kristina Balkis. Okey, okay, baik Ustaz, ini murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Dan ya, apa betul topik yang akan kita bicara pada hari ini ustaz? Baiklah, topik yang kita akan kita bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan pentaksiran lisan. Pentaksiran lisan, yang mana pentaksiran lisan ini adalah antara salah satu daripada elemen yang penting lah yang ada dalam kertas SPM Usul Al-Din. Okey ustaz, jadi boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini? Boleh insya-Allah. Dipersilakan ustaz. Baiklah. Jadi kalau kita lihat di sini berkaitan dengan kertas lisan untuk ulama semua, sebelum kita pergi lebih jauh lagi untuk kita nak mengetahui apakah dia kertas lisan ataupun pentaksiran lisan Usul Al-Din ni, kita lihat dulu apakah dia format. Kerana dalam kertas SPM Usul Al-Din ni tidak lari daripada format. Dan bila mana murid-murid mengetahui tentang format dan dapat jelas tentang format ini dengan lebih dalam, insyaAllah mereka dapat menguasai dan insyaAllah mereka boleh dapat markah yang senang cerita markah penuh lah atau markah yang baik dalam pentaksiran lisan ini. Baiklah, kalau kita lihat untuk format pentaksiran bagi kertas 2 lisan Usul Al-Din ni, jenis instrumen yang dijalankan ialah lisan lah. Maksudnya dalam instrumen lisan ni ataupun pentaksiran lisan, dia akan menjalankan pentaksiran yang berbentuk lisan sahaja, sama ada hafazan ataupun berbentuk bacaan. Mana pelajar kena baca, kena sebut. Itu adalah pentaksiran lisan. Kemudian jenis item yang dinilai adalah bacaan hafazan lah. Dan juga antara soalan-soalan ni, kalau kefahaman tu, ada soalan-soalan yang memerlukan kepada murid untuk jawab secara respon terhad. Kemudian bilangan soalan dia adalah hanya 3 sahaja soalan hafazan. Nanti kita akan lihatlah apakah contoh-contoh hadisnya dan apakah hadis-hadis hafazan tersebut yang akan ditaksir. Dan kemudian ada juga hadis kefahaman. Kemudian antara jumlah markah, baik jumlah markah kertas ini ataupun pentaksiran di sini, dia mewakili markah 50. Markah mentah dia 50. Tetapi wajaran yang diberikan untuk kertas ini adalah 30 markah. Makanya lagi 70 markah akan diambil daripada kertas bertulis. Baik. Markah konstrak dia lebih kepada mengingat, pelajar perlu ingat, perlu faham dan perlu menghafal. Dan juga di sana ada diselitkan nilai-nilai lah yang perlu diaplikasikan oleh murid supaya di sana memang ada markah nilai yang akan diberikan. Tempoh 10 minit saja. Seorang calon 10 minit saja. Seorang murid hanya duduk masa 10 minit.
Kemudian cakupan konteksnya merangkumi hadis, hadis sahaja. Hadis tingkat 4 dan tingkat 5. Maka sahaja lain dia ada 5, ada 5 bab kan. Tapi yang ditaksir untuk lisan ni hanya hadis sahaja. Aras yang dinilai ataupun aras soalan yang diberikan kepada murid ditetapkan 50-30-20. Maksudnya 5% soalan yang mudah, 3% yang sederhana dan hanya 20% soalan yang susah. Manakala kaedah bersekurangnya adalah melalui analitik dan holistik. Nanti kita akan lihatlah apakah pemarkahan tersebut. Okey, ini di antara kalau kita dapat lihat pentaksiran mata pelajaran ini di sekolah Ustaz. Ya, di sekolah. Okey, baik. Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Okey, jadi untuk yang terakhir ni, untuk segmen ini kalau kita lihat, untuk format ini, pelajar ataupun murid dia kena jelas bahawasanya bila mana berkaitan dengan pentaksiran, maka murid hanya perlu menguasai hadis sahaja. Oh. Ha, maknanya mereka tidak perlu untuk nak memikirkan tentang hak tafsir, tentang tauhid, sirah ataupun akhlak. Dia ada 5 bab dalam usuluddin ni. Tapi untuk usuluddin kertas 2 ini hanya mentaksir hafazan ataupun hadis sahaja. Okey. So sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya murid dia boleh dapat markah penuh untuk kertas ini. Sebab apa? Sebab pada hari ini, pada hari pentaksiran ini berlaku, mereka tidak perlu memikirkan tentang kertas bertulis atau subjek-subjek bab-bab yang lain. Mereka hanya ditaksir dengan hadis sahaja. Dan sepatutnya murid boleh dapat markah penuh. So nanti markahnya akan dibawa ke bersama dengan markah untuk pentaksiran bertulis. Dan akan ditambah bersama di sana. Barulah markah tu akan valid lah, akan ditimbul pakai. Kalau tidak, kalau anda kata markah bertulis saja, dia tak valid. Boleh bahkan mungkin dari segi pihak lembaga sebut, kalau ikut dalam panduan dia sebut markah ataupun pelajar sebut dikira tidak hadir atau tak lulus lah untuk kertas tersebut. Maknanya ni peluang untuk murid-murid kita dapat markah penuh dalam bahagian ini Ustaz ya. Betul. Baik, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Rasul, kita nak cerita tentang kertas 2 bagi mata pelajaran Usul Al-Din. Boleh kita teruskan Ustaz? Boleh insyaAllah. Fadal. Baiklah, terima kasih Aiman. Baik, seterusnya kita akan sambung untuk kertas 2 pentaksiran lisan Usul Al-Din ni, iaitu kita lihat apakah dia kertas 2 Usul Al-Din. Tadi kita dah lihat dari segi dia punya format. Formatnya asas. Ibaratnya kalau kita tengok mana-mana perkara pun dalam peperiksaan, dalam apa, bila mana berkaitan dengan perujian pentaksiran, kita kena tahu dia punya format. Bila tahu format, dan pelajar, murid-murid bila tahu format tu dengan jelas, maka insyaAllah dia boleh kuasai segala-galanya, terutama berkaitan dengan soalan, mana-mana ujian dan pentaksiran, maka dia boleh jawab dengan baik. Okey, jadi kita akan lihat apakah dia kertas dua lisan ataupun pentaksiran Usul Al-Din ini. Baiklah, yang pertama, ujian lisan 5401 stroke 2 Usul Al-Din ini adalah wajib diduduki. Pelajar wajib untuk mengambil ataupun menduduki kertas 2 ni. Kerana apa? Kerana dia adalah sebahagian daripada kertas Usul Al-Din lah, kertas 2. Kertas 1 bertulis yang akan dijalankan pada bulan 2 tahun depan. Okey, kemudian setiap calon perlu menjawab satu set soalan ujian yang terdiri daripada 3 soalan hadis hafazan dan 1 soalan hadis kefahaman. Tadi dalam format tu pun dah dinyatakan ada satu set soalan. Yang mana satu set soalan tu ada 3 soalan yang merupakan hafazan dan 1 set soalan kefahaman. Dan yang mana untuk 3 soalan tersebut melibatkan hafazan saja, yang kefahaman pun dia satu set, tetapi dalam set soalan kefahaman tu ada 3 soalan juga sebenarnya. Mana ada 3 soalan hafazan, 3 soalan kefahaman. Merangkumi 5 pemarkah di situlah. Kemudian calon tidak dibenarkan untuk melihat apa-apa catatan semasa pentaksiran lisan dijalankan. Maksudnya ketika pentaksiran lisan sedang dijalankan, ketika mana pentaksiran, memang calon tak boleh lihat apa-apalah. Apa-apa nota tak ada. Mana sebelum masuk ke dalam bilik pentaksiran, ya, calon boleh melihat. Tapi bila mana calon dah masuk ke dalam bilik pentaksiran, bila mana calon sedang diuji, maka pada ketika itu calon tidak dibenarkan untuk melihat sebarang catatan atau nota di situ. Baik. Kemudian masa yang diperuntukkan adalah 10 minit. Tadi kita dah lihat format tu dah jelas, cuma ini lebih detail lah, lebih detail. Kemudian markah penuh tadi adalah 50 markah dan dia punya ceraian markah adalah seperti berikut lah. Hafazan 30 markah. 30 markah ni kalau dilihat pada borangnya tu, borang pentaksiran tersebut, dia ada 3 soalan tadi kan, 3 soalan hadis hafazan.
Dan dia ada tiga pecahan lah. Dan bukannya pecahan tu bukan 10-10-10. Tidak. Pecahan dia, dia mengikut aras. Aras hadis aras rendah, hadis aras sederhana dan ada hadis aras tinggi. Hadis aras rendah markahnya adalah 8 sahaja. Kemudian hadis aras sederhana markahnya 10. Dah 18. Dan hadis aras tinggi adalah 12. So total keseluruhan markah adalah 30 markah. 30 markah keseluruhan. Lagi 15 markah mana? 15 markah adalah kefahaman. Kefahaman hadis pun dia pecah pada 3 soalan juga. Dan mengikut aras. Ada hadis, soalan hadis kefahaman tu ada aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Aras sederhana, aras rendah tu soalannya bernilai 3 markah saja. Kemudian aras sederhana dan tinggi masing-masing 6 dan 6 markah. So total 15 markah. So 30, 15, 45, 5 markah lagi adalah nilai. Nilai ini pula dia lebih kepada praktikal murid tu sendiri. Maksudnya murid ni dia dah belajar, dah akhlak, segala-galanya dia dah tahu. Tapi ketika mana pentaksiran lisan ni, Usuluddin dia telah memasukkan nilai ni supaya murid dia dapat melaksanakan perkara tersebut. Apa yang pertama adalah murid kena bagi salam. Bila mana mereka nak masuk ke dalam dewan pentaksiran, mereka bagi salam. Assalamualaikum. Mereka dah dapat di situ, markahnya adalah 3. Markah besar di situ, 3 markah. Kemudian yang kedua adalah mereka membaca sanad. Baca sanad hadis. Sanad tu dia dah baca dah pun sebenarnya. Iaitu ketika mana hafazan hadis tu. Ketika hafazan tu murid dah baca dah sanad tersebut. Sanad tersebut. An Abi Hurairah dan sebagainya. So automatik dah dapat dah satu markah tersebut. Dan satu markah lagi adalah tertib. Bila mana murid buat kedua-dua perkara tadi. Iaitu dia buat dia bagi salam dan dia membaca sanad hadis. Satu markah tu automatik dapat dan 5 markah dapat. Dan total keseluruhan adalah 50 markah. Dan di, bila mana wajarkan nanti dia akan jadi 30 markah lah. Okey. Dan ketika pentaksiran dijalankan, soalan hanya akan diulang sekali sahaja. Maknanya murid kena dengar elok-elok soalan yang diajukan oleh pemeriksa kepada mereka. Dan bila mana dah dengar, dah jelas. Kalau ada kata tak jelas dan tak dengar soalan yang dikemukakan, mereka boleh minta ulang sekali lagi. Tapi sekali je lah. Okey. Seterusnya, objektif mata pelajaran dan objektif pentaksiran. Okay, jadi mungkin masing-masing tertanya-tanya kenapa Usuluddin ni ada pentaksiran lisan. Baik, ini kerana di dalam subjek Usuluddin, kalau kita lihat ketika mana subjek ini dibina, di sana ada objektif mata pelajaran dan objektif pentaksiran. Dan objektif pelajaran kalau kita lihat, pelajar kena membaca dan menghafaz hadis terpilih dengan betul. Jadi di sana kalau kita lihat automatik dia bertepatan dengan lisan tersebut. Kena ada hafal, kena ada faham hadis. Kemudian yang kelima, objektif kelima, memahami hadis untuk diamalkan. So di sana dalam pemahaman hadis, dalam soalan berkaitan kefahaman hadis, kita akan taksir murid adakah mereka faham hadis tersebut. Dan bila mana mereka faham, automatik mereka boleh amalkan apa yang ada dalam hadis tersebut. Nanti kita akan lihatlah apakah hadis-hadis yang terlibat. Kemudian dari segi objektif pentaksiran yang kita nilai, bila mana dah ada objektif mata pelajaran, barulah boleh untuk nak diwujudkan objektif pentaksiran. Itu dalam konsep apa nama dia, peperiksaan, dalam konsep penilaian, dia mesti pentaksiran tu wujud bila mana ada mata pelajaran. Ada objektif mata pelajaran, barulah objektif pentaksiran tu boleh wujud. Maka kalau kita lihat objektif pentaksiran ni, yang pertama kemahiran membaca. So murid-murid yang dah tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka dah seperti tingkatan 1 lah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 mereka dah belajar berkaitan dengan Usuluddin, berkaitan dengan syariah dan sebagainya. So ketika di tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka akan dinilai dari segi pembacaan. Adakah mereka dah hafal? Adakah mereka boleh baca dengan baik? Kalau mereka boleh baca dengan baik, alhamdulillah lah. Di situ kita lihat objektif mata pelajaran ataupun pentaksiran yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia supaya pelajar atau murid boleh membaca dengan betul dan baik. Yang kedua, atau yang keempat, objektif keempat, kemahiran menghafaz. Jadi murid ada keupayaan menghafaz hadis-hadis terpilih dengan betul di situ. Okey, ini adalah objektif mata pelajaran OM dan juga objektif pentaksiran OP. Baik. Ini tadi dia punya, kalau dilihat dalam format tadi ada penskoran holistik dan analitik. Penskoran holistik dan analitik ni adalah maksudnya penskoran itu dia secara detail. Ada kita nampak pembahagian markah tadi itulah. So, penskoran 30% atau 50% markah ni adalah secara analitik dan holistik. Mana keseluruhan? Hafazan pun ada markah, kefahaman pun dinilai ada markah,
nilai pun ada markahnya juga. Maksudnya kalau kita lihat, pemarkahan ataupun perskoran dalam pentaksiran lisan ini dilaksanakan secara holistik dan analitik. Bukan sahaja yang penting murid hafal, cukuplah. Yang penting murid boleh baca, cukuplah. Tidak. Dan, tetapi usul al-din, dia nak melihat calon-calon yang lahir daripada kurikulum bersepadu dini ni, dalam sahaja usul din ni, mereka bukan sahaja mampu menghafal, bahkan mereka mampu untuk nak memahami hadis-hadis yang mereka hafal itu, dan mereka mampu nak mengamalkanlah sebagaimana yang ada dalam objektif mata pelajaran tadi. Biasa Ustaz, kalau murid-murid Ustaz ni dapat markah agak tinggi Ustaz eh? Bila mana kalau kita laksanakan pentaksiran tu di peringkat sekolah, kita kira buat macam cubaan lah kan. Aha. Cubaan, kita buat apa cakap, buat penilaian awal eh, supaya mereka ni nanti tak terkejut. Kalau terus penilaian pentaksiran sebenar, terkejut nanti yang lari lagi lah mereka ngabrak dan sebagainya kan. So bila mana kalau kita laksanakan pentaksiran peringkat sekolah tu, pada peringkat awal tu rata-rata markah tu memang bawah 20 lah. Bawah 20 tu 20% yang wajaran lah. Tapi wajaran. Kalau markah yang 50 tu average markah murid biasanya 30 ke 40. Paling rendah 30 lah. Paling rendah. Baik. Kalau murid yang memang lemah, dia dalam lingkungan 30 ke 20 markah lah. Baik, macam mana murid-murid kita di talian? Boleh faham ke apa yang Ustaz cerita tadi? Okey, baik Ustaz, mereka anggur. Okey, tak apa, nanti murid-murid Ustaz akan minta tolong dalam beberapa perkara lepas ni. Okey, baik Ustaz. Okey, seterusnya ni kita akan minta bantuan murid-murid kita sikit lah nanti kan, untuk bagi contoh. Bagi contoh. Okey, baiklah. Tadi kita dah lihat dari segi perskoran untuk subjek atau lisan pentaksiran ni, dia melibatkan pentaksiran yang bersifat holistik dan analitik. So kita kena tahu, selaku calon kena tahu, dan selaku guru dan pemeriksa pun kena tahu, supaya kita boleh ingatkan calon kita atau murid kita tidak silap dalam menghafal hadis dan menjawab soalan, terutama hafazan lah. Ini untuk SPA hafazan, supaya calon kita tak silap. Sebab anda kata guru yang mengajar dia tak tahu tentang aspek-aspek penskoran ini, dia biar je murid dia hafal dengan cara yang biasa, dengan wakafnya dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya untuk SPA hafazan untuk hadis ni, dia tak sama, tak sama sebagaimana biasa. Kalau mungkin kita biasa kita hafal An Abi Hurairah radhiyallahu anhu contoh kan. Okey, tak apa. Kita lihat. Okey, untuk dia ada empat aspek. Yang pertama aspek hafazan, kemudian yang kedua adalah aspek sebutan, yang ketiga adalah aspek kelancaran, dan yang keempat adalah aspek makhraj. Okey, yang pertama kita lihat aspek hafazan. Jadi untuk aspek hafazan ni, kesalahan yang ditetapkan adalah 5. Maknanya kalau calon, tiga. Kalau calon buat 3 kesalahan, maka 3 kesalahan inilah, 3 kesalahan untuk perkara-perkara ini. Sama ada tertinggal, tertambah, tersalah ataupun tertukar matan hadis, maka 3 kesalahan barulah 1 markah akan itu dipotong. Contohlah, kita ambil contoh dari segi tertinggal kalimah. Mungkin Marisa boleh bagi contoh, macam mana tertinggal kalimah tu Marisa? An Abi Hurairah annahu qala yaqulu. Okey, cukup sekarang tu dulu. Okey, terima kasih Malisa. Baik, tadi kalau kita lihat Malisa dibaca An Abi Hurairah annahu kana yaqulu Nabi SAW. Baik, di situ Malisa dia telah tertinggal kalimah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Jadi di situ radhiyallahu anhu tu radhiyallahu anhu 3 3. Mungkin ada yang berpandangan itu 3 kalimah, ataupun ada yang berpandangan itu 1, sebab dia satu gelaran kan, radhiyallahu anhu. Okey, ala kulihal dia tetap 3 perkataan. So kalau calon atau murid dia meninggalkan 3 perkataan ni, automatik 1 markah telah dipotong. Kena hati-hati ya murid-murid sekalian, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan sebegitu. Sama ada tertinggal, tertambah, tersalah tempat kalimah, ataupun tertukar matan patah hari. Sebab itulah biasanya hafazan ni memang kena bermula berdawal lah. Maksudnya hafazan tu akan berlangsung pada bulan 11 nanti. 14 hingga 30 November adalah tempoh pentaksiran yang sebenar tu berlaku. Jadi sebelum tu memang murid kena biasakan di sekolah, sama ada guru kena laksanakan perujian sendiri, pentaksiran sendiri, supaya nak membiasakan calon murid, supaya calon atau murid dia tidak melakukan kesalahan ketika pentaksiran yang sebenar tu berlangsung. Okey, aspek yang kedua, ketiga dan keempat. Di sini digabungkan semua. Kenapa digabungkan yang kedua, ketiga dan keempat? Kerana dia sama 5 kesalahan. Maksudnya
sebutan lima, kelancaran lima, makhraj syuruh lima. Maksudnya lima, lima, lima belas lah. Okey, untuk kesalahan ni, kalau sebutan perkataan ni melibatkan baris. Baris. Okey, contoh baris macam mana? Mungkin Arash boleh bagi contoh macam mana kesalahan yang melibatkan baris. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana yakilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Jadi itu baru permulaan hadis. Mana Arash dia menunjukkan beberapa kesalahan. Yang pertama, dia baca An Abi Hurairah. Dia tidak menyebut baris hujung. Hurairata. Dia tertinggal. Untuk hafazan hadis ni selalu murid-murid sekalian, memang kena sebut sampai habis Nabi Hurairah. Tapi kalau kita belajar ngaji Quran, janganlah. Itu memang kena wakaf lah. Tapi untuk hafazan hadis, pentaksiran lisan hadis SPM ni, Suluddin, kena sebut sampai belakang An Abi Hurairah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan yang baris juga yang dilakukan oleh Arash sebentar tadi adalah yakukana yakulu, disebutkan yakilu. Kana yakilu pun dah ada 2-3 kesalahan di situ. So kiranya jejak 5 kesalahan baris, maka satu markah akan dipotong. Kemudian kelancaran. Okey, kelancaran mungkin Balqis boleh bagi contoh macam mana teknikal kesilapan, kesalahan dari segi kelancaran tu. Okey, silakan. Sini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu. Oh, okey, okey. Tu dia dah menunjukkan ketidaklancaran di situ. Itu contoh. Contoh. Kalau contoh, ikut baca betul kan. kalau baca betul dia lancar tu. Okey, contoh tadi tu kalau kita lihat Kesina dia baca mula tu dia dah tu dah tunjukkan tanda-tanda dia tidak lancar. Kemudian annahu, so dia panjang ulang banyak kali kan. Okey, itu adalah antara ciri-ciri ketidaklancaran dalam penghafazan hadis sebut dalam bacaan hadis. So cukup 5 akan ditolak. Dan yang keempat adalah dari segi makhraj. Okey, makhraj ni mungkin Rafi'i boleh tolong macam mana makhraj? Al Abi Hurairah anhu radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tadru wa muslis. Okey, baiklah. Tadi dah dikurang jelas, tapi kalau kita lihat situ Rafi'i tadi dia telah menyebut ra tu dengan bunyi gha. Okey. Jadi itu contohlah, tapi dia tak pelat pun, dia sengaja. Contoh. Contoh saja. So dari segi makhraj ni maksudnya segala huruf-huruf tu kena jelas. Atadru jangan atadru An Abi Hurairah jangan Abi Hurairah, tetapi sekiranya ada murid yang memang sejak dia azali je, sejak azali lah kan, memang dia pelat, memang dia sengau, maka penolakan markah tu tidak akan berlaku lah. Maknanya kalau dia sengau dan sebagainya, dia tidak akan dikira sebagai kesalahan. Sebab tu benda ni penting Ustaz, perkataan yeah, kelancaran dan makhraj huruf, dan bila mana berlakunya kesilapan-kesilapan seperti ini, kita dah rugi satu markah, dua markah sebagainya. Baik Ustaz, kita nak cerita lagi selepas ini berkaitan dengan kertas 2 mata pelajaran Usul Adin, tapi kita nak berehat seketika Ustaz. Okay. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Usul Al-Din tingkatan 4 dan 5. Kita nak cerita tentang kertas 2. Baik Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Boleh teruskan insya-Allah. Baik Ustaz, insya-Allah kita teruskan lagi. Kali ini kita akan lihat pula apakah dia hadis-hadis hafazan dan apakah dia hadis-hadis kefahaman. Yang mana kalau untuk makluman semua, bila mana hafazan dan pentaksiran hafazan dan juga pentaksiran lisan yang bersifat hafazan dan kefahaman ni, asasnya adalah hadis itu sendiri. So kena tahu hadisnya, matan dia kena tahu. Bila mana kenal matan, tahu matan, kemudian di sana sebenarnya ada pembahagian. Pembahagian mengikut aras. Ada aras rendah, ada sederhana, ada aras tinggi. Bila mana murid-murid dapat kuasai hadis-hadis ini mengikut aras dengan baik, maka tak kala soalan-soalan yang dikemukakan ketika pentaksiran berlangsung, murid-murid akan dapat menjawab dengan baik. Dan mengikut pada aspek tadilah, tiada sebarang apa nama dia sebutan yang salah, baris-baris semua lengkap,
kemudian hafazan pun lancar, tak ada sangkut-sangkut, eh, kemudian makhraj pun betul, eh, insyaAllah, maka kalau mungkin kesilapan, kesalahan tu mungkin hanya 1, 2, 3, tidak melebihi 3, 5, 5, 5 yang telah ditetapkan itu, maka insyaAllah 30% ataupun 50 markah yang telah ditetapkan insyaAllah boleh dapat dengan dengan sempurna. Baik, kita lihat apakah hadis-hadis hafazan dan juga hadis-hadis kefahaman. Baik, kalau kita lihat untuk tajuk hadis hafazan dan juga hadis kefahaman ini, ia merupakan cakupan konteksnya tadi. Kalau kita dalam format adalah cakupan konteks tingkatan 4 dan tingkatan 5, maka hadis yang terlibat adalah hadis tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, mungkin kita boleh tanya sahabat-sahabat kita yang berada di talian, Rafi, berapa hadis tingkatan 4 yang terlibat untuk hafazan ni? Ada 5. Ada 5 hadis. 5 hadis. Semua hafazan sajalah ke ada kefahaman di sana? Hafazan. Hafazan saja. Okey, kalau tengok kat sini memang 5-5 hadis itu adalah, kelima-lima hadis itu adalah hadis hafazan. Okey, terima kasih Rafiq. Baik, seterusnya kalau kita lihat hadis tingkatan 5 pula. Okey, ada berapa hadis yang kita belajar? Mungkin Malisa boleh jawab, ada berapa hadis yang kita belajar untuk hadis tingkatan 5? Ada 5. Tingkatan 5. Ada 5? Ada 5 hadis. 5 hadis apa? Hafazan. Tingkatan 5. Oh, ada 5. Okey, tak apa. Sebenarnya murid ini murid tingkatan 4. Oh. Okey, tak apa. Bukan 5 tapi ada 8 eh. Malisa ada 8 eh. Ada 8 hadis yang kita belajar tingkatan 5, ada 8. Tapi daripada 8 tu dia terbagi pada 2 lah. Ada hadis yang hafazan dan ada hadis kefahaman. Mana kalau tengok HFZ ni hafazan lah, ada 5. Kalau yang merah KFHM tu kefahaman adalah hadis yang berapa terlibat dalam kefahaman sahaja. Okey, kita lihat apakah hadis hafazan secara detail lah, kita lihat matan-matan ya. Okey, ini adalah hadis aras rendah. Ini mana ni dah tak ada, tak ada ikut tingkatan 4, tingkatan 5 lah. Dia digabungkan keseluruhan hafazan dan juga kefahaman. Okey, kita akan lihat untuk hadis-hadis ni sebagaimana yang saya sebut tadi, hadis-hadis ni telah dibahagikan mengikut aras. Ada aras rendah, sedang dan tinggi. Dan soalan yang akan dikemukakan nanti kepada calon ketika mana pentaksiran berlangsung juga mengikut aras. Maksudnya kalau aras rendah, bila mana soalan aras rendah tu ditanya kepada kepada murid, maka salah satu daripada 3 hadis ni akan ditanya. Okey. So bila mana hadis ni melibatkan soalan ni, soalan yang aras rendah ni, tiada clue yang akan diberikan. Tetapi soalan tu dia akan tanya melalui tajuk. Iqra' li al-hadis al-mawdu' rasuah. So murid bila mana dengar soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa, pemeriksa tanya soalan supaya calon ataupun murid baca hadis tentang rasuah. So murid kena baca min awal ila akhir, bermula dari an sampai murtashi. Itu je. Dan rawahu ni tak perlu. Yang rawahu ni tak perlu. Rawahu ni dia sekadar maksud apa? Kita nak menghormati penyusun-penyusun hadis. Tapi dari segi hafazan, calon ataupun murid tak perlu untuk baca sampai Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim dan sebagainya. Cukup sekadar sampai akhir noktah sahaja. Okey, itu adalah hadis untuk aras rendah. Mungkin Arash boleh bantu baca hadis tentang atau hadis yang kedua, An-Nahyu Anis Sabi wa Syatami, dengan bacaan yang betul, yang tanpa ada kesilapan dari segi baris, lancar dan sebagainya. Okey. Kejap ya, yang mana? Okey, boleh. Tengok dekat skrin anda. Aha, nampak tak? Okey. Nampak. Qala. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tak nampak lah. Qala an-nabiyyu. Qala an-nabiyyu. Okey, tak apa, dia tak nampak. Tak nampak, set dia punya. Okey, tak apa-apa. Jadi, terima kasih kepada Aras. Okey, ni hadisnya hadis tingkatan 5. Jadi, mungkin sebab murid ni tingkatan 4. So, dia tak ada panduan hadis tu, tak ada. Okey, so tadi sebagai permulaan, kalau kita lihat tadi Aras baca hadis tu, so permulaan tu dia dah ada sedikit kesilapan dari segi sebutan tu. So, dia kena baca, kalau ikutkan
bacaannya betul, hafazannya betul, murid kena baca qala Abdullah ibnu. Tadi Arash baca qala Abdullah bin, Abdullah. So dia tidak baca sampai hi tu. Abdullah ibnu. So kalau dia nak berhentikan Abdullah pun kena berhenti qala Abdullah. Lepas tu ibnu. Tapi itulah kerana murid dia baca macam tu. Qala Abdullah ibnu. Dia tak nak sambung. Tak tahulah kenapa. Dia suka wakaf-wakaf apa baca sekerat-sekerat gitulah, mungkin hafazan dia begitu kan. Okey. Qala Abdullah ibnu Mas'udin. Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. So kena baca sama Nabi wasallama. Kemudian sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. So murid kena baca sampai habis lah, macam tu. Dah begitu juga dengan hadis-hadis yang lain lah. Bila mana kalau ada soalan yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah ni diajukan kepada murid, murid kena baca dengan jelas dengan apa baris keseluruhannya daripada awal sampai akhir, jangan sampai ada tertinggal. Okey, itu adalah, ini adalah hadis aras rendah. Baik, seterusnya kita beralih kepada hadis yang berikutnya, hadis aras sederhana. Hadis aras sederhana ni ada empat buah hadis. Yang pertama sambungannya ada, iaitu pertama hadis berkaitan dengan tahajud, yang kedua ikhtisasullah min fatil ghaib, yang ketiga fitratullah, dan yang keempat adalah sabatun fi zillillah. Ada empat buah hadis. Dan ni hadis ni memang kebanyakannya adalah hadis dekat tampak lah. Okey, mungkin Balqis boleh bacakan hadis fitratullah dengan bacaannya betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhisuna fiha min jad'a'a. Summa yakulu Abu Hurairata wa kura'u insyikum fitratallahi allati fataran nasa alaiha la tabdila li halqillahi. Taib, ahsanti. Surah Al-Ra'u. Okey, taib, ahsanti. Baik, jadi itu adalah contoh bacaan hafazan. So, nanti bila mana pentaksiran berlangsung, begitulah bacaan yang perlu dibaca oleh murid. Dengan jelas, dengan sebutan yang satu persatu. Supaya pemeriksa itu jarak dia dengan murid, dengan calon. Lebih kurang 1 meter. 1 hingga 1.5 meter. Jadi, dan pada ketika itu, calon dengan pemeriksa sahaja. Tak ada orang lain. So, pada ketika itu kalau calon nak jerit pun tak apa. Sebab apa? Sebab tak nak ada apa, tak nak pemeriksa salah dengar dan silap dengar. Akan menjawabkan kalau di soal nanti markah boleh ditolak hadis itu. Okey. Ini ada aras sederhana ada 4. Dan yang terakhir adalah hadis aras tinggi. Aras tinggi ada 3 saja memang. Aras tinggi ni okey. Apa beza hadis aras rendah sederhana tinggi? Aras rendah tadi kalau kita dia hadis ni pendek-pendek je. Mudah nak hafal. Sederhana tadi tu dia sederhana panjang. Dan bila mana ada aras tinggi ni, dia memang hadis memang panjang-panjang lah. Memang 5-6 baris. Kalau kita ni ada 6 baris. 6 baris hadis tentang halal haram. Kemudian 5 baris untuk hadis muflis dan juga al-hasan talabil ilmi. Pun 5 baris juga. Okey, baiklah. Kemudian sedikit tambahan yang saya nak kongsikan dengan semua murid yang berada di rumah, yang juga yang berada di talian, berkaitan dengan hadis aras tinggi dan aras sederhana ni. Kalau lihat, saya ada highlightkan dengan warna hijau di sana. Warna hijau. Sedangkan yang aras rendah tak ada. Semua warna hitam. Yang sederhana dan juga yang tinggi, saya highlightkan di warna hijau di situ. Baik, sebenarnya, untuk ni sekadar teknikal sajalah. Sekadar teknikal untuk membantu murid. Untuk dapat markah. Dalam lisan ni, saya telah meletakkan satu asas formula saduti. Formula saduti. Formula sa ni, sa ni maksudnya satu, du ni dua, ti ni tiga. Mudah gitu je. Dia ikutkan empat. Ada empat. Tapi yang keempat tu jangan ikut lah. Okey, dia apakah di formula saduti ni? Formula sa ni maksudnya kalau sa, murid kena baca daripada awal hingga akhir sa. Itu sa. Formula sa tu mana baca awal hingga akhir. Markah penuh lah. Mana kalau yang sederhana, markahnya 10. Yang aras tinggi, markahnya 12. So, murid akan dapat 10 dan 12 markah. Manakala yang formula du, du tu maksudnya dua. Formula yang kedua, calon kena baca sebahagian atau separuh hadis. Mana sebahagiannya? Yang saya hijaukan ni. Sama sini je. So kalau murid baca daripada an sampai hijau ni saja,
Setiap hadis itu ada yang saya hijaukan. So yang hijau tu kira separuh. So separuh tu dia dapatlah separuh markah. Mana kalau aras sederhana tu 10 markah dapat 5? 5 markah. Yang aras tinggi 12 markah dia dapat 6. 6 markah. 6 markah. Okey. Tu cara kedua, cara kedua. Okey, cara ketiga. Ni cara yang paling kita cakap paling malas lah untuk murid yang mungkin bukan malas. Murid tu dia dah hafal. Tapi mungkin dia tak boleh ingat. Mungkin dia istilahnya mantul-mantul ke kan, macam-macam lah. Okey. So cara ketiga ni T ni, sadu T. Yang T ni pula mudah je caranya. Iaitu murid hanya perlu ulang semula soalan yang ditanya oleh pemeriksa. Contoh kalau pemeriksa baca An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala atadruna mal muflis. So murid cuma ulang daripada an sampai muflis ni sahaja. Ulang tu je. Dia ulang tu dia dapatlah satu atau dua markah. Itu tips Ustaz Tips. So dia boleh pilih lah. Dia dapat markah penuh ke 10-12. Dia dapat markah yang kedua tu separuh 5 atau 6. Ataupun dia dapat markah yang ketiga tu iaitu satu markah. Yang keempat ada juga. Yang keempat ni dia tak baca terus. Maksudnya pemeriksa baca. Tanya soalan pada dia. Tapi dia diam sahaja. Maksudnya dia senyum je ataupun ya gitulah. Maksudnya tak ada soalan apa-apa. So dia tak dapat apa markah. So kalau boleh murid, pilihlah cara yang kedua. Pertama yang kedua tu lah kan. Tak mampu hafal semua, hafallah separuh. Tapi janganlah bermula dari sekarang hafal separuh. Hafal separuh tu nanti di ujung-ujung. Maksudnya contoh esok nak periksa. Esok nak apa nama dia nak pentaksiran. Dia memang tak mampu nak hafal sepenuhnya. Maka mungkin pada hari esok peperiksaan tu ataupun malam hari sehari atau dua hari sebelum pentaksiran tu hafallah separuh. Itu sekurang-kurangnya dapat bantu adalah markah yang kita dapat. Okey, dan yang seterusnya hadis kefahaman. Okey, hadis kefahaman cuma ada 3 berbaki dia kan 13 hadis, 13 hadis. 5 hadis tingkatan 4, 8 hadis tingkatan 5. Dan tadi 10 hadis dah terlibat dengan hafazan. So baki lagi 3 hadis adalah hadis kefahaman. So hadis kefahaman ni dia tak perlu hafal lah. Murid cuma nanti bila mana pentaksiran berlangsung, hadis ni akan diberikan, akan diletakkan di atas meja. Mana murid akan diberikan ruang sekitar 10 saat lebih kurang. Kena baca hadis ni dulu. Dia kena baca matan dalam hadis, dalam hati lah, baca dalam hati. Dan kemudian barulah soalan-soalan akan dikemukakan kepada mereka berkaitan dengan hadis-hadis ni lah. Ada 3 soalan. Yang aras rendah, aras sederhana dan tinggi. Okey, untuk aras rendah, soalan yang ditanya ada 2 bentuk. Yang pertama adalah dia akan tanya mani rawi. Man rawi ataupun mani rawi. Siapakah rawi? Rawi inilah yang atas ni. Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau rasa agak-agak tak malas apa, tak tahu nak sebut mana, sebut daripada an ni. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu soalan bagi yang pertama. Dia ataupun yang kedua. Dia ada 2 bentuk. Pertama dia tanya perawi ataupun dia akan tanya tajuk. So murid kena hafal tajuk dan juga perawinya. Itu soalan pertama. Soalan kedua aras sederhana, dia tanya tentang isi kandungan hadis. Sama ada syarah ataupun makna kalimat. Makna kalimat berkaitan dengan hadis. Dan soalan aras tinggi yang ketiga, dia akan tanya berkaitan dengan pengajaran hadis ataupun dia akan tanya berkaitan dengan pandangan murid tentang hadis tersebut. Ma ra'yuka. Kalau tentang mas'uliyah, dia tanyalah ma ra'yuka an mas'uliyatuka katolib. Apakah pandangan awak ataupun tanggungjawab sebagai murid. So pelmurid tu kena hiwarlah dengan pemeriksa. Macam mana murid-murid kita, okey ke? Boleh dapat apa tip-tip yang Ustaz bagi? Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Boleh insyaAllah. Ataupun ada yang nak tanya soalan ke? Okey. Kalau begitu nampak semua faham Ustaz, kita terus lagi. Boleh, kita terus lagi. Okay? InsyaAllah. Dan yang terakhir ni adalah hadis ni. Ni hadis yang ketiga iaitu Alamatus Al-Kubra. Okey, nanti ni hadis yang paling panjang lah. Tapi dia tetap berada dalam kedudukan hadis kefahaman. Okey. Yang tadi tu, kalau kita lihat balik berkaitan dengan hadis kefahaman tadi. Yang pertama tadi, kita ulang balik. Hadis kefahaman yang pertama, aras rendah adalah dia tanya tentang. Tentang apa tadi Aras? Hadis kefahaman? Soalan pertama? Tentang perah? Perawi. Perawi dan? Dan tanya tentang. Dan tajuk. Dan tajuk. Perawi tajuk ni dan juga tajuk. Okey, itu aras rendah yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan apa tadi? Malisa? Ya,
Makna kalimat. Makna kalimat. Okey, itu sebagai contoh. Okey, saya rasa itu saja untuk yang kali ini. Kalau kita lihat sedikit berkaitan dengan hadis hadiah hafazan dan contoh-contoh soalan yang akan ditanya. Okey, rasanya nampak lagi mudah Ustaz bila Ustaz dah terangkan kaedah-kaedah macam mana kita nak buat ni dalam kita punya pentaksiran. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kongsi lebih banyak lagi berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita nak melihat kertas 2 dalam mata pelajaran Usul Al-Din. Jangan ke mana-mana. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita bicarakan tentang kertas 2. Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Boleh insyaAllah Aiman. Tafadol, baiklah Ustaz. Terima kasih. Jadi baiklah, seterusnya kita akan sambung di segmen yang terakhir ini adalah tadi kita dah lihat pengenalannya, kita dah lihat formatnya dan kita dilihat apakah hadis-hadis yang terlibat dalam hafazan, hadis yang terlibat dalam hadis kefahaman, kemudian apakah hadis hadas rendah, sederhana dan tinggi, kemudian sedikit formula dan seterusnya tadi itu berkaitan dengan dia punya hafaz apa kefahaman, contoh-contoh soalan yang melibatkan hadis kefahaman. So jadi yang terakhir ni kita akan lihat pula contoh-contoh soalan. Contoh-contoh soalan yang mana saya ambil contoh soalan ini daripada soalan negeri Johor lah. Sekolah Johor dan sekolah dan juga soalan sekolah saya sendirilah. Soalan yang telah saya laksanakan di peringkat sekolah. So soalan ni boleh jadi panduan kepada murid-murid dan juga mungkin guru-guru bagaimana cara untuk mereka nak menggunapakai atau apakah dia contoh-contoh soalan pentaksiran yang boleh mereka gunakan ketika mana pentaksiran lisan nak dijalankan kepada murid-murid mereka. Baiklah. Baik, sebenarnya untuk soalan, contoh soalan hadiah hafazan dan juga kefahaman ni untuk malam semua, dia sebenarnya ada 4 set. Ada 4 set. Dan 4 set tersebut memang berbeza-beza lah. Maksudnya murid dia takkan tahu soalan tu yang mana. Dan set tu juga tidak disusun. Maksudnya calon pertama, dia ada contohlah kalau sekolah tu ada 20 calon, ada 4 set. Dia takkan susun calon pertama set 1, calon kedua set 2, calon ketiga keempat ikut set, tidak. Dia akan random. Mungkin boleh jadi calon pertama sampai kelima digunakan calon set 2 saja. Ataupun mungkin dia terbalik 4-3-2-1. Mana terpulang kepada pemeriksa tu dia nak letakkan kedudukan di mana set yang telah disediakan tersebut. Okey. Jadi contoh ni saya ambil daripada tak ingatlah ni set 2 tak salah saya ambil sekadar panduan sahaja. Okey. Soalan, contoh soalan kalau ditanya soalan aras rendah. Ini adalah contoh soalan yang akan digunakan iaitu istami' li al-hadis an mawdu' al-wiqayah min al-halak. Istami' li al-hadis an mawdu' al-wiqayah min al-halak. So murid di sini dia tak ada, dia tidak diberikan sebarang clue, dia tidak diberikan sebarang apa cakap permulaan bacaan tu tak ada. Mana murid dia kena ingat tajuk yang mana dan murid tu sendiri kena memulakan bacaan hadis hafazan itu sendiri. Okay, contoh kalau kita boleh minta Kristina boleh bantu untuk jawab soalan ni? Cuba istami' li al-hadis al-mawdu' al-wiqayah min al-halak. Cuba perdengarkan hadis yang bertajuk wiqayah min al-halak. Dengar bacaan yang betul? Okey, silakan. Silakan. Nampak ke sini? Dan kedah. Anjabir. Saya tak nampak kalau Ustaz kejap. Ustaz, saya bantu dulu, Ustaz. Ha? Dan saya bantu ke? Okey, boleh. Aras? Anjabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humiru aniyata wa ajiful abwaba wa adfi'u masabiha fa innal fuwasiqata rubbuma jarrat fatilata fa akhraka ahlal baiti. Okey, ahsanta ya Arash. Baik, tadi Arash dah baca. Jadi kalau kita ada beberapa kesilapan kan. Dibaca di sini Abdullah sini tadi dibaca satu. Kemudian wassalamah nanti tak dibaca dia sebab salam sahaja. Kemudian al-fatilatan ni tadi tak disebut alif lam. Baik.
Itu antara beberapa kesilapan yang dilakukan. So, kalau kita lihat di sini, murid dikena sebut dengan jelas, pastikan kesilapan daripada segi aspek tadi itu, hafazan, apa nama dia, kelancaran, sebutan dan juga makhraj itu tidak berlaku lebih daripada 3, 5, 5, 5 yang dinyatakan tadi. Baik, baik. Selanjutnya kita beralih kepada hadis soalan yang kedua, hafazan, iaitu contoh soalan bagi arah sederhana. Okey, mungkin Marisa boleh bantu? Okey, ni hadisnya, soalan dia Islamic Jaidan. Okey, soalan yang kedua dan ketiga dia akan berbentuk, dia akan bagi clue. Dia akan baca dulu. Islamic Jaidan tuma'id maratan thaniyah wa akmalul hadis ila akhirih. Okey, jadi murid dia kena dengar. Dengar dulu apa yang dibaca oleh pemeriksa. Tuma'id maratan thaniyah. Kemudian murid kena ulang semula soalan yang telah dibaca tadi tu. Maknanya murid bukan sambung, bukan murid bukan terus sambung, tidak. Murid kena ulang kali kedua apa yang telah dibaca oleh pengawas ataupun pemeriksa tadi. Kemudian wa akmalul hadis ila akhirih. Kemudian murid kena lengkapkan hadis tu hinggalah ke akhirnya. So, saya akan baca hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khumsun. Okey, Marisa, silakan. عن ابن الأمار رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في الغد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. Okay, baik. Ahsanti ya Malisa. Baik. Jadi itu adalah contoh soalan kedua. Jadi soalan kedua ni sebagaimana kita nyatakan tadi, dua dan tiga lah. Soalan kedua dan ketiga dia sama. Dia adalah yang kedua ni arah sederhana dan yang ketiga nanti adalah soalan arah tinggi. Jadi murid kena dengar dahulu, istami', kena dengar dulu soalan yang dibaca oleh pemeriksa. Dan bila mana pemeriksa dah habis baca soalan atau matan hadis permulaan dan matan hadis tersebut, jadi murid atau calon kena ulang balik. Ulang balik matan yang telah dibacakan pada permulaan tu dan kena lengkapkan hadis tersebut. Dan sebagaimana kita nyatakan tadi, pastikan empat aspek itu kena dijaga dari segi hafazan, dari segi sebutan, dari segi kelancaran dan juga dari segi makhraj. Jadi setakat ni yang kita lihat murid ni yang masih mereka masih lemah dari segi sebutan. Sebutan tu tadi macam tadi Marisa dia sebut anha. Sedangkan Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sebab murid ni kadang-kadang bila mana mereka menghafal, mereka melihat depan tu semua sama je. Kita radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu sama. Jadi diletak semua sama. Radhiyallahu anhu. Sedangkan di sana ada radhiyallahu anhu, ada anha. Lepas tu ada yang an, ada yang an. Ada satu hadis yang bermula dengan qala tak ada an. Jadi murid kena bezakan, kena ingat satu persatu kalimah-kalimah tersebut. Baik. Kemudian ni arah tinggi pun sama juga, teknikalnya sama. Murid kena dengar dahulu soalan yang diajukan kepada mereka. Bila mana pemeriksa dah habis baca, barulah mereka ulang balik soalan yang telah dibacakan kepada mereka dan bacalah sampai akhirnya. Dan ingat, kalau tak mampu ataupun tak ingat sampai keseluruhan hadis, pilihlah antara tiga tadi tu. Sama ada sah, boleh hafal, kalau dah hafal semua, bacalah semua. Kalau du, hafal separuh daripadanya. Ataupun ti, ulang sahaja soalan yang dikemukakan kepada mereka. Oleh soalan ni mereka tak nampak. Yang soalan ni hanya ada pada pemeriksa saja. So mereka kena dengar dengan teliti setiap perkataan yang disebutkan oleh pemeriksa dan mereka kena ulang semula perkataan ataupun ayat yang dibaca oleh pemeriksa tadi. Baik, ini pula contoh soalan hadis kefahaman. Okey, hadis ni nanti calon akan diberikan hadis sebut ada atas meja dan soalan akan ditanya berdasarkan hadis ni. Contoh okey, soalan pertama dia tanya uzkur rawil ala lil hadis. Okey, mungkin Rafi'i boleh jawab. Soalan pertama untuk hadis kefahaman. Uzkur rawi ala'ala lil hadis. Apakah jawapannya? Uzkur rawi ala'ala lil hadis. An-Yukhay. An-Kun.
An Huzaifah bin Sa'id. An Huzaifah bin Sa'id. Okey, An Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Okey. Ha, dia cukuplah sekadar tu je. Dia kalau ikutkan dekat dalam apa nama dia, biodata perawi ni ada nama yang sebenar. Ini nama yang digunakan dalam riwayat hadis saja. Tapi cukuplah. Calon cukup baca apa yang ada di matan tu, iaitu Huzaifah bin Asid Al-Ghafari. Dia boleh dapat 3 markah di situ. Tiga markah di situ. Okey, terima kasih Rafi. Kemudian ni contoh soalan kedua. Soalan kedua adalah soalan yang bersifat apa nama dia tadi, sama ada mana kalimat ataupun syarah. Okey. So di sini diminta waddih isnaini min alamatus sa'ah kubra. Mungkin Kesina boleh jawab? Dia suruh jelaskan waddih isnaini min alamatus sa'ah kubra. Soalan tu dia tanya apa? Dia cakap terangkan dua tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya, betul. Tanda-tanda kiamat besar. Okey, apakah contoh? Hari bagi dua. Hari kiamat yang besar. Tak apa, tak ingat lah. Okey, so kalau kita lihat tadi, mana murid dia boleh rujuk. Murid boleh rujuk dekat dalam matan ni, kalau ada di hadapan dia boleh rujuk. Baca sahaja apa yang ada dekat dalam matan tersebut. Okey, dan yang terakhir adalah hadis soalan aras tinggi. Pun di cuma tajuk pengajaran, so pengajaran ni murid pun boleh buat sendiri, tak perlu terikat dengan apa yang ada ke dalam hadis pun tak mengapa. Baik, mungkin ada sedikit rumusan ataupun kesimpulan daripada Al-Fadhi Ustaz. Okay, baiklah. Jadi sebagai rumusannya atau kesimpulan untuk kertas 2 pentaksiran lisan Usul Al-Din ni, sebagaimana yang saya nyatakan di awal-awal tadi, murid kena jelas, kena faham tentang pentingnya kertas 2 pentaksiran Usul Al-Din ini sebagai pelengkap kepada kertas Usul Adin dalam apa namanya SPM nanti. Maknanya murid jangan hanya berpada dan berpegang cukuplah 70% yang akan saya jawab di dalam kertas bertulis. Yalah, markah 70% sudah besar. Tetapi sebenarnya walaupun dah dapat 70% dalam markah ujian bertulis, tetapi sebenarnya murid masih dikira gagal selagi mana tidak mengambil kertas 2 lisan. Maknanya nak tak nak mesti ambil dua-dua. Barulah dia akan dapat ataupun dikira sebagai lulus untuk subjek ini. Allah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rasul dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Rafi'i, kita ada Kristina, Alisha dan juga Arash. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini dan juga penonton-penonton kita yang berada di rumah. Sukses SPM 2022. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah.